Program ini dibentuk oleh Kemenristek Dikti yang digunakan untuk memfasilitasi potensi yang dimiliki oleh mahasiswa. Biasanya itu bisa untuk mengkaji, meneliti, bahkan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat di perkuliahan untuk diterapkan ke masyarakat secara luas. Baik, untuk PKM dari tim kami itu menggunakan PKM tim GFK, yaitu di mana tim gagasan konstruktif, di mana itu nanti luarannya berupa video yang akan diupload ke YouTube begitu. Mungkin dari Kak Dea nih ada mau nambahin? Iya teman-teman, jadi sebenarnya PKM itu ada beberapa jenis ya, dibagi menjadi dua. Yang 6 bidang itu salah satunya GFK ini masuk ke dalam 6 bidang. Untuk yang 2 bidang terdiri dari GP dan AI. Kalau PKM GFK ini lebih spesifiknya itu untuk luarannya sendiri itu berupa video, jadi berbeda dengan PKM-PKM yang lain. Untuk tim kami sendiri, kenapa memilih PKM GFK? Untuk alasan yang pertama, pada tahun sebelumnya, yaitu 2020, dari Universitas Negeri Malang sendiri tidak ada PKM GFK yang lolos didanai. Jadi kemungkinan untuk lolos dan tingkat universitas itu juga lebih tinggi. Kemudian yang kedua, dari mentor maupun kakak pembimbing yang pada saat itu membantu kami dalam pembentukan PKM ini menyarankan untuk mengambil PKM GFK ini karena kemungkinan besar untuk lolos itu juga tinggi dan diharapkan menjadi salah satu atau yang pertama kali mempelopori agar PKM GFK ini dapat masuk ke tingkat lolos pendanaan tersebut. Memilih tema dan judul ya, buat teman-teman yang pengen maju ke PKM GFK ini, yang pertama sudah pasti mengikuti bimbingan dan juga arahan dari mentor kalian masing-masing ya teman-teman. Terus untuk memilih judul dan tema yang tepat di PKM GFK ini, sebenarnya ada poin penting yang harus ada di PKM GFK ini, karena PKM GFK ini salah satu poin pentingnya itu harus berisi minimal 1 dari 17 poin penting tujuan berkelanjutan yang harus ada, atau isu-isu yang ada di Indonesia seperti narkoba, kemiskinan, kemudian bencana alam dan lain-lain. Jadi salah satunya di dalam PKM GFK tersebut harus berisi gagasan futuristik yang berkelanjutan atau kemungkinan 10 atau 15 tahun ke depan itu dapat terrealisasikan di Indonesia, dan juga berisi solusi dari masalah yang akan dipecahkan terhadap isu-isu atau 17 tujuan berkelanjutan tersebut. Tipsnya mungkin tidak bisa paten begitu ya Kak. Untuk tipsnya tidak bisa paten karena PKM sendiri itu ada banyak jenisnya, mulai dari PKMK, mulai dari PKM BFK dan lain-lainnya. Untuk tipsnya dari kita itu harus memilih tema yang tepat, yang untuk yang pertama tadi sama seperti pertanyaan tadi. Misalnya nih, di saat ini kan masa pandemi ya Kak. Nah, untuk masa pandemi saat ini, tema-tema yang berkaitan dengan kesehatan atau mungkin pendidikan, bagaimana sih cara inovasi untuk mendidik di masa pandemi itu, dan inovasi-inovasi lain yang berkaitan dengan isu-isu
di saat itu juga. Lalu untuk yang paling penting adalah mentoring kepada kakak-kakak PKM GFK itu adalah sangat penting. Semisal dari tim dari kakaknya itu memberikan revisi, kita itu harus segera merevisinya ya kak, agar PKM-nya itu selesai dan bisa dikumpulkan pada tepat waktunya. Buat teman-teman yang pengen lolos itu, yang pertama harus sesuai sama tujuan dari apa sih PKM GFK itu, mengapa dibentuk gitu. Terus yang kedua, inovasi tersebut itu terbarukan. Semisal itu sudah ada, tetapi kita ingin mengangkat tema tersebut kembali, maka yang pertama kita harus melakukan keterbaruan pada manfaat teknologi atau inovasi tersebut. Yang kedua, mengkombinasikan inovasi tersebut dengan inovasi yang lain, itu juga bisa. Kemudian sama yang seperti dikatakan Kak Novita, bahwa mentoring itu cukup penting, karena ketika mentoring itu yang kita konsulkan itu lebih pada proposal yang akan diajukan. Jadi ketika proposal tersebut sesuai dengan format dan juga isi yang sesuai, itu kemungkinan besar untuk lolos dan juga didanai itu juga cukup besar begitu Kak. Saya jawab terlebih dahulu ya Kak. Jadi buat teman-teman, kalau ikut PKM itu nggak ada namanya laporan pertanggungjawaban, tetapi ada nama lainnya yang hampir sama dengan laporan pertanggungjawaban tersebut. Yang pertama, tapi ini kalau sudah minimal lolos pendanaan ya Kak, itu ada namanya LPJ tersebut. Yang pertama, laporan kemajuan. Jadi dalam laporan kemajuan nanti berisi progres kita selama melakukan kegiatan mulai dari awal hingga akhir, baik itu dana, intensif dana yang digunakan itu untuk apa saja, itu sudah pasti wajib dicantumkan di laporan kemajuan tersebut, berisi dengan bukti-bukti seperti nota dan juga lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada laporan akhir. Jadi di laporan akhir nanti itu ada yang namanya pelaporan progres akhir dari kegiatan yang telah kita jalankan mulai dari awal hingga akhir, dan output atau luaran dari setiap PKM yang diikuti itu sudah pasti ada pada laporan akhir. Kemudian ada tambahan itu untuk proposal untuk PKM GFK sendiri itu adanya presentasi ketika PKP 2 atau lolos pendanaan tersebut kegiatannya telah berakhir. Jadi kita selain mempresentasikan progres kita berjalan sampai apa, itu juga mempresentasikan ide dari kita itu, inti dari ide kita itu apa, kemudian urgensi dari ide kita itu juga seperti apa, itu nanti akan dipresentasikan di PKP 2 tersebut. Mungkin ada tambahan dari Kak Novita? Oke, aku mau menambahkan ya, untuk itu tadi kan dari Kak Dea menjelaskan bahwa tim PKM GFK, nah itu beberapa PKM juga mengharuskan kita membuat artikel begitu ya Kak. Jadi tidak serta-merta semua itu ada yang video, ada yang artikel begitu. Jadi sesuai skim PKM apa yang kalian pilih begitu. Dan untuk luaran-luaran itu tadi itu termasuk menjadi penilaian ya Kak, penilaian bagaimana tim nantinya itu bisa lolos ke PIMNAS ataukah enggak. Jadi itu sangat penting dan harus dikerjakan secara semaksimal mungkin. Untuk berapa lama waktu pembuatan proposal dan juga waktunya itu membutuhkan waktu yang lama atau tidak, itu sebenarnya ini sambil sharing juga ya teman-teman, buat tim pengalaman dari tim aku sendiri sama teman-teman itu, penyusunan proposalnya kan juga mendadak dan juga membutuhkan waktu sekitar 3 minggu sebelum deadline itu harus sudah selesai. Jadi sebenarnya proposal yang kami ajukan juga belum maksimal begitu. Untuk itu, kalau saran dari kami buat teman-teman yang pengen mengikuti PKM, PKM apapun itu, baik itu GFK maupun yang lain-lain, kalau bisa semaksimal mungkin diusahakan maksimal di proposal tersebut, karena proposal itu merupakan poin penting atau yang utama ketika proposal tersebut, PKM tersebut wajib atau layak untuk didanai atau tidak. Jadi kalau bisa mulai dari awal itu kita sudah mulai menyusun tema, ide, judulnya itu bagaimana, itu sudah dikonsulkan ke tentor atau mentor-mentor di PKM Center di setiap fakultas. Jadi ketika ada revisi atau ada keterbaikan itu gimana, itu bisa segera diperbaiki dan juga kita upload dengan segera begitu. Ada tambahan Kak? Sudah menjawab banget dari Kak Dea tadi. Mungkin dari saya ya, untuk mencari tim yang tepat itu agak-agak susah-susah gampang ya Kak.
Dia soalnya kenapa dari tim itu harus di satu visi misikan, misalnya dari tim itu harus mempunyai satu tujuan, yaitu tujuannya apa, misal ada menyusun PKM dan lolos. Nah itu harus benar-benar di satu visi misikan dari semua anggota tim. Kemudian dari situ dari tim juga harus saling berkoordinasi dan saling melengkapi. Untuk menentukan tim yang tepat itu agak-agak susah ya, soalnya dari semua orang itu kan pasti visi-misinya itu berbeda-beda. Nah, dari visi-misi tersebut yang berbeda-beda, kita dapat menyatukan visi-misi untuk mendapatkan tujuan tim yang tepat. Misalnya dari kita nih, mau ngikut PKM, kita itu harus menentukan terlebih dahulu yang awal, menentukan visi-misi. Kita itu buat PKM buat apa, terus nanti tujuannya itu apa, dan hasil akhirnya yang akan kita dapatkan itu apa. Nah, dan itu bisa sangat membantu ketika di pertengahan tim, kan pasti banyak permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi tim tersebut. Nah, dari permasalahan di pertengahan itu nanti, dari visi-misi yang sudah ditentukan di awal, itu bisa diingat kembali apa saja visi-misi yang akan diikuti, yang akan dicapai, sehingga sampai di akhir nanti bisa mendapatkan tujuan yang sudah ditentukan dari tim tadi. Begitu dari saya sudah, mungkin dari Kak Dea. Oh iya, tambahan sedikit ya buat teman-teman yang gimana sih komposisi dari tim yang bagus agar kita itu peluang untuk lolos pendanaan itu juga besar gitu. Yang pertama, karena kita itu berasal dari rumpun eksakta ya, karena kita dari matematika, sudah pasti sulit untuk mengikuti beberapa PKM yang seharusnya sebenarnya kita minati tapi tidak serumpun dengan jurusan kita. Nah, yang pertama itu komposisi tim itu semisal dari PKM GFK sendiri, yaitu dari tim kami itu yang pertama berbeda jurusan atau berbeda prodi ya teman-teman. Semisal komposisi tim berasal dari pendidikan matematika, kemudian IPA, lalu untuk agar sinkron dengan PKM yang akan kita ambil, semisal PKM GFK ini kita mengambil teknologi nih sama desain semisal. Nah, kita lebih tepatnya mengambil semisal anak teknik dan juga anak desain komunikasi visual. Nah, itu juga bisa teman-teman, karena komposisi tim ini juga berpengaruh ketika pengerjaan setiap jobdesk yang akan kita bagi nantinya. Semisal ada, karena PKM GFK ini outputnya berupa video, maka kalau bisa kita juga mengambil tim itu yang bisa membantu kita dalam editing, baik itu animasi maupun editing video yang lain, seperti itu sih Kak. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen join atau mencoba untuk mengajukan proposal PKM, nah ini tuh salah satu peluang kita gitu loh. Apa sih sulitnya PKM gitu? Jadi sebenarnya PKM itu mudah banget, apalagi buat kalian yang sudah setingkat mahasiswa ya. Terus kita di jurusan matematika ini juga sudah diberikan fasilitas, yaitu dinaungi oleh PKM Center sendiri. Jadi PKM itu sebenarnya mudah banget, dan ini bisa jadi salah satu menjadi pijakan buat teman-teman buat lebih meningkatkan skill, terutama buat kalian yang suka kepenulisan, suka buat karya-karya ini ya, jurnal, artikel. Nah itu bisa banget membantu peningkatan skill kalian di situ gitu ya. Ada tambahan Kak? Oh iya, dan kabar baiknya lagi tahun ini Universitas Negeri Malang itu masuk peringkat 5 dalam pembuatan PKM nih ya Kak, yang lolos ke Timnas 34 ya. Jadi ini itu peluang besar bagi teman-teman yang mau ikut PKM, karena untuk yang tahun kemarin itu peringkat 9 itu kuotanya juga sudah besar, apalagi yang peringkat 5 ini pastinya kuotanya itu lebih besar lagi, sehingga buat kalian yang mau ikut PKM, mau mendaftarkan proposal kalian itu memiliki kuota yang sangat-sangat besar untuk lolos ke pendanaan ataupun malah ke Timnas. Yuk buat kalian yang pengen ikut PKM tetap semangat ya. Kita tunggu ya kabar baiknya di kalian di PKM selanjutnya. Dadah. Dadah.